dari stopan ini belok ke sebelah kiri, guys. Belok sebelah kiri, guys. Ini nanti masuknya ke jalan raya Banjaran Soreang. Oke, guys. Di video kali ini kita nih sedang jalan-jalan di sekitar daerah Soreang ya. Nah, sambil jalan-jalan kita penasaran nih, ingin melihat rumah Crazy Rich Soreang nih, Doni Salmanan, teman. Nah, konon katanya ini rumahnya itu berada di sekitaran jalan Banjaran Soreang ya. Nah, tadi dari lampu merah untuk ke sebelah arah sebelah kanan itu menuju ke Masjid Soreang, teman. Ke arah ke Ciwidey. Nah, kalau arah ke kiri dari perempatan lampu merah tadi di sini menuju ke Jalan Raya Banjaran Soreang. Nah, konon rumahnya Doni Salman itu sebelah sini, guys. Nah, belok kanan. Di sini kita sudah memasuki Jalan Raya Banjaran Soreang, teman. Nah di sini ada sebuah rumah miliknya keluarga Kang Doni Salmanan, teman. Rumahnya itu sebelah sini, guys. Nah, ini adalah rumah Kang Doni Salmanan tuh. Nah, itu yang ada mobil warna putih atau warna hitam ya. Itu adalah rumahnya Kang Doni Salmanan, teman. Kita sambil lewat saja ke Jalan Raya Banjaran Soreang ini sambil melihat rumah Kang Doni Salmanan ya. Untuk menjaga privasi, tentu rumah itu karena masih ditinggali oleh saudaranya ya, kita tidak bisa melihat dari dekat, teman. Jadi hanya lewat saja. Dan okay, kita akan melanjutkan perjalanan ke jalan sepanjang Jalan Raya Banjaran Soreang ini. Nah, di ujung sana itu ada beberapa tempat bekas dulu Kang Doni Salmanan sebelum sukses jadi YouTuber sekitaran jalan sini. Karena kan Kang Doni Salmanan itu dulu sempat jadi juru parkir ya di beberapa tempat. Juga dulu pernah jual petasan ya sebelum dia sukses jadi YouTuber ya. Oke, kita penasaran, kita lihat tempat-tempat yang pernah Kang Doni Salmanan di sana menjadi juru parkir ya. Oke, guys, kita lanjut lagi nih. Ceritanya kita lagi jalan-jalan nih di sekitaran Soreang nih, sambil jalan-jalan sambil lewat. Kebetulan lewat jalan sini ya, sambil explore nih, ingin lihat ke rumahnya Kang Doni Salmanan ya, juga menelusuri tempat bekas apa. Nah, ini salah satunya, teman. Ini adalah Bank Sinar Mas ya. Dulu Kang Doni pernah jadi juru parkir ya di bank sini. Oke, kita lanjut lagi. Jadi itu salah satunya pernah menjadi juru parkir di Bank Sinar Mas ya. Kemudian ada lagi di sana tempat bekas Kang Doni jadi juru parkir juga ya. Tepatnya di depan toko busana ya, toko Samudra ya, atau Serba Samudra, juga toko baju Siska ya. Nah, di sini sebentar lagi nih.
Nah, ini teman. Nah, ini toko baju Siska nih. Nah, ini salah satunya di sini toko baju Siska, Jalan Raya Soreang Banjaran ya. Di sini dulu Kang Doni Salmanan nih pernah jadi juru parkir, teman. Nah, di sini. Nah, kemudian di sana ada Samudra Toserba ya. Nah, di sini juga dulu Kang Doni Salmanan pernah menjadi juru parkir ya. Menjadi juru parkir di sini. Coba kita nyamperin pedagang yang ini. Kang, Kang, maaf nih, mintanya sedikit, Kang. Oh, ini, Kang, kenal sama Kang Doni Salmanan nggak? Kenal. Ah, Kang udah lama kerja di sini, Kang, ya? Oh, kerja mah enggak, jualan. Oh, jualan. Kang Doni Salmanan sering ke sini, Kang, nggak? Dulu, bahkan bekas pegawai di sini. Oh, tuh, teman dulu kerjanya di sini, Kang Doni Salmanan. Awalnya dari rendah kan di sini. Jadi betul ya Kang ya, Kang Doni dulu di sini parkiran ya Kang ya? Iya, parkiran. Sama toko Siska katanya Kang ya? Iya. Oh, jadi benar-benar teman. Parkiran di sini lapangan. Oh, lapangan ya. Kalau yang rumahnya yang di ujung sana ya Kang ya? Iya. Rumah Kang Doni Salmanan? Ya, yang di Ciburial sana. Ciburial, oh, betul sudah. Terakhir Kang Doni ke sini kapan Kang? Terakhir mah ada sekitar beberapa bulan terakhir ya, waktu ngasih-ngasih. Belanja uang lah gitu ya. Sama ini warung ini. Oh, terakhirnya. Belakangan. Oh, iya, iya. Yang ada yang di YouTuber itu kan. Oh, iya, betul-betul, Kang. Oke. Okay. Terakhir itu ketemu. Oh, iya, iya, iya. Jadi benar teman dulu Kang Doni itu kerja di sini dan jadi juru parkir di sini 8 bulan yang lalu pernah ke sini dan juga pernah jadi juru parkir di sana. Oke, okay, Kang. Makasih Kang infonya, Kang. Iya, iya, iya. Iya. Oke, teman-teman nih sambil kita lewat, jadi sambil mengorek informasi ya. Hanya ingin tahu saja tentang dulu Kang Doni Salmanan pernah jadi juru parkir di sini dan juga rumahnya sebelah sana. Oke guys, demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan. Hanya sebatas informasi saja. Dan jangan lupa teman, kita akan lanjut eksplorasi. Penasaran nih, pengen lihat Kang Doni, rumah Kang Doni Salmanan yang ada di Padalarang ya. Jadi teman-teman, saksikan saja ekspor video selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.